Hi, welcome back to my channel. Jadi sebenarnya hari ini aku lagi filming tuh malam-malam dan mau cuci muka, mau tidur karena aku baru aja tadi dari TP. Aku pengen nyobain ini, aku beli Catidol Ready to Wipe. Jadi ini tuh kayak bubble mouth cleanser gitu, tusiin muka sama dia bisa buat kayak remover make up gitu. Jadinya aku mau coba langsung, kebetulan ini aku lagi di kamar mandi dan aku mau langsung nyobain ini di wastafel gimana cara kerjanya ini untuk ngilangin make up aku. Ini bentuknya kayak ada sikatnya gitu, ada sikatnya. Nah, ini itu sikatnya kayak gini. Terus ini adanya ready to wipe. Jadi dia gedenya segini ya. Terus nanti tinggal dipencet. Akan mengeluarkan busa itu. Nah, lalu busanya itu kayak tinggal di sikat-sikatin di bagian muka. Jadi ini aku buletin aja. Ini sikatnya super halus ya, jadinya nggak khawatir kayak ngerusak gitu. Enak banget sih sikatnya. Terus aku kan lagi pakai LS extension, jadinya nggak khawatir kena ininya. Terus produknya tuh tinggal dipencet tuh. Dia tuh sikatnya kayak karet gitu loh. Dan ini bisa dibilas pakai tisu aja. Jadi bisa dipakai di mobil. Tuh. Kasih tisu biar bisa kering. Oke, jadi ini hasil setelah aku membersihkan wajah dengan Catidol. Aku rasanya kayak jadi halus banget mukanya, terus kayak bersih banget, apalagi di bagian-bagian yang kayak yang susah gitu. Itu sih kayak sikatnya tuh kan halus banget ya, itu bisa menjangkau si bagian-bagian itu gitu. Terus kayak ngerasa kayak komedoku tuh emang kayak ngangkat gitu sih. Mungkin emang gak secara langsung ya, tapi kayak langsung enteng gitu bagian-bagian yang cenderung berkomedo. Terus ini aku lagi ada apa namanya beruntusan karena sering make up dan lupa gak ngebersihin. Ini menurut aku hasilnya kayak langsung matte gitu ya, jadi abis dibilas pakai air tuh langsung kayak matte gitu, jadi nggak yang licin gitu, jadi agak-agak keset tapi nggak bikin kering. Terus mungkin kalau kalian notice aku tuh kan beruntusan ya, tapi setelah pakai ini, tuh langsung kayak seketika lebih cerah, ya nggak sih? Aku ngerasanya kayak gitu. Terus ini 120 ml, harganya sekitar 200 berapa gitu. Jadi menurut aku ini worth it banget karena aku suka sama aplikasi kuasnya, dia tuh langsung kayak bikin ngangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah. Dan kalau dikasih tahu nilainya dari 5 sampai 10, aku mau kasih nilainya ini tuh 8 ya, karena aku suka bentuknya, produknya simple dan hasilnya itu emang langsung kayak instan gitu ya. Ini bagus banget. Nah, kalau menurut aku, kalau kalian sudah pakai ini, sudah pakai Catidol ini, nggak perlu pakai sabun lagi ya, karena udah bersih, tinggal pakai toner, terus pakai
pelembab kesukaan kalian, terus tidur deh gitu. Kalau kalian suka sama video aku kali ini, please thumbs up dan subscribe ke channel aku. Bye.